Oke, ini kita mau buka ini ya. Sebelum kita buka mesinnya, kita copot dulu baut-bautnya ya. Nah, ini copotin bautnya. Ini copotin bautnya ya. Nah, itu sudah. Nah, itu kita buka itu bukan dari depan begini, ini masih rapat sekali ya. Nah, cara bukanya begini biar tidak terlalu rusak parah ya. Kadang-kadang kan buka, saya langsung ambrukin semua. Siapkan obeng minus, kalau tidak ada Anda bisa curi di toko-toko spare part gitu ya, toko alat listrik biasanya ada bangunan. Kita pakai begini, kita buka di sini sambil berdoa. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah sampai di situ kita perhatikan bahwa baut benar-benar sudah tercopot loh. Nah, sampai masih ada bautnya nih, ini kita sodok sedikit sini. Keras, kalau keras begini jangan dipaksa, biasanya nggak enak. Kita rayu lagi ya, dikit-dikit. Mantas. Nah, seperti itu ya. Nah, kita coklat di sini sedikit, kita coklat sebelah sini untuk naik. Nah, sehingga klem-klemannya itu masih ada. Oh, lho, ntar dia jatuh lagi ke belakang. Oke. Coba taruh sini dulu ya. Coba kalau, nah, di sini kita congkel sedikit ini. Nah, gitu. Nah, kita bisa lihat isi dalamannya ya. Kita bisa cabut ini. Kita cabut ini, ya. Ini sudah tercabut sempurna ya. Hal yang pertama harus kita lakukan apabila mesin ini mati adalah kita berdoa semoga kematiannya diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Apakah bisa dibangkitkan kembali? Wow. Senter mana senter? Tadi sudah aku isi belum senter gede lagi pakai. Sampai santai, alam. Nama baik ini. Saya tadi jadi mau ambil sih, jadi. Kita ngomong, ini kotor sekali ya, ini ya jangan ditiru sih, kalau kerja sih kalau bisa ya di ini. Tapi nggak kali gitu. Oh, gantung begitu kok nggak kelihatan apa ya? Dicas. Wah, gas kan akhirnya mamanya juga. Dibilang dicas, dicas. Apa mau dong? Kita cek dulu bagian. Oke, dinamonya masih seger, masih hidup. Ini mati ceklek ya, mati gitu aja. Ini ada kemungkinan kalau untuk mesin untuk tipe ini kalau mati bisa dari ininya atau yang bagian belakang, cuman dua itu ya. Ini mudah ini gantinya, tinggal ganti saja, langsung copot sendiri. Ini kotor sekali ya, penuh ini, kotorannya luar biasa ini. Saya jeli kalau mau ngerjain kalau posisi begini itu karena saya orangnya bersihan, kayak princess gitu ya. Coba kita colok dulu ya, kita coba hidupkan dia, ada jadi jadi apa tidak? Iya. Sepertinya tidak ada tanda-tanda ya. Kita ceknya dari sini. Nah, tunggu. Ini ada yang berasa besar. Saya lihat asap ini ya. Dari belakang apa depannya saya berasa tadi, tapi kita buka dulu
Nah, asal pokoknya tadi di sini guys, sama-sama orang rock gitu. Smoking. Smoking. Tapi kalau saya mau jujur apa adanya, kalau misalnya mau diganti ini, ganti ini, kalau tidak mau ya tidak apa-apa, tidak dibebankan biaya gitu. Yang penting ini diganti, kalau tidak mau diganti mati. Nah, karena memang kondisinya juga mati. Jadi kalau servis di sini mestinya tidak jadi servis, itu gratis, nggak bayar. Dari dulu seperti itu. Kadang servis juga kalau misalnya orangnya bilang mahal sekali, nggak usah bayar. Mahal sekali, nggak usah bayar. Kalau masih bilangnya masih oke, masih bisa kurang pak, nah, itu masih penting. Tapi kalau bilang mahal sekali, nggak usah bayar. Gratis. Kalau bilang boleh kurang, nggak boleh. Emosi juga akhirnya. Ini warna biru. Ini yang saya cari terus kayaknya ini balik. Harusnya ini balik. Yes, itu ini nih. Saya harus ngecek ada. Sekali lagi ya, kita coba ya. Apa ini? Oh, di sini nih yang berasap tuh. Smokingnya di sini. Di sini berasap memang ini. Tapi saya curiga dalam dinamonya ini. Nah, dinamonya apa dinamonya kita potong dulu ya. Bisa mau minum papanya pak, kau beli, kau suruh minum, aku minum, kau berisik pula. Nanti aku suruh ini satunya lagi lah, aku ngambek. Sepuluhnya saya juga jadi merinding juga, nanti langsung ganti begitu kok ya. Tapi tadi lihat itu dinamonya itu masih bagus ya. Ini dinamo tahun berapa sih? 18 bulan 2 tahun 2018. Jadi sekitar ini 2018 tahun 2022 berarti 4 tahun yang lalu ya. Oke, ini sudah fake. Kalau saya sih menduga ini, ya, iyo. Karena mau saya menduga dari sini, ini kata pakar. Ah, tapi nanti kita harus cek dulu dengan pat-pat yang ada nanti dicek dulu. SP 402 ini baru sudah satu. Benar-benar mati total ya. Sudah kelihatan itu. Nah, di sini berasap.